Nah, di depan ini ya, kita nongkrong di Lamongan, cuy. Lamongan, cuy. Kita nongkrong di Lamongan, Lamongan. Oke. Serepet di sini ya. Seret. Hihi. Waduh, nggak jadi nongkrong, teman-teman. Malah dapat orderan cuma 4.000 tapi. Yois, nggak apa-apa ya, terima ya, terima ya. Wah, cewek, coy. Terima, coy. Namanya Indah, kita jemput di Indomaret. Kayaknya ini kakaknya pulang nge-shift ya. A few moments later. Oh, masih lurus. Sorry, Pak, sorry, Pak. Ya ampun. Malah adu banteng. Nah, ini Mbak Indah. Naik, Mbak, naik, Mbak. Kita mau ke tunggu dulu, aku lupa sorry. Perumahan 2. Mbak Indah, kita ke perumahan 2 ya, Mbak. Oke. Pegangan ya mbak ya, ini motornya agak ugal-ugalan dikit ini soalnya habis servis mbak, tarikannya jadi enteng mbak. Lah, saking entengnya belandang mbak. Mas hati-hati mas, kok belandang-belandang ya? Oh sorry mbak, maaf mbak. Nah tadi mau lewat sini loh mbak, kan cepet. Ya ampun mbak. What the hell? Mas aku nggak mau tahu mas, pokoknya antar aku pulang, aku nggak mau tahu. Bentar mbak, motorku mendem mbak. Ah, bodoh amat mas. Motorku mendem mbak. Mbak, tolong kita dicor mbak. Mbak, mbak turun dulu mbak, berat mbak. Nggak mau tahu pokoknya ini gimana mas kok bisa mendem gini. Aduh gimana ya mbak, mbaknya sih rumahnya basement sih. Bukan yo ngawur, rumahku di depan itu loh, perumahan 2 yang rumahnya warna pink. Lah ini malah mendem di sini mbak, gimana mbak? Malah COD underground teman-teman, gimana ini? Waduh. Ya wis teman-teman, Mbak Endah maaf ya, aku carikan teman driverku ya mbak ya, maaf ya. Kebetulan saya ini mbak, kebelet mbak. Misi ya mbak ya.